Negara kita adalah negara maritim, dengan luas lautan mencapai 70%. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, negara kita adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Sumber daya alam inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perikanan Indonesia. Dari data FAO, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India. Perkembangan industri perikanan saat ini makin pesat karena didukung oleh besarnya potensi sumber daya perikanan di Indonesia. Pengolahan ikan dalam skala industri besar maupun rumah tangga banyak meninggalkan bagian yang menimbulkan limbah. Limbah ikan di Indonesia yang sebagian besar berupa kepala, ekor, sirip, dan jeroan ikan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat pada umumnya, juga belum adanya penerapan teknologi menjadi kendala dalam pemanfaatan limbah ikan. Sedemikian besar potensi limbah ikan, alangkah sayangnya jika limbah ikan itu hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, yang tidak hanya menyebabkan bau busuk, mengganggu lingkungan pemukiman, juga gangguan kesehatan karena mengundang lalat pembawa bibit penyakit. Sebenarnya, dalam skala rumah tangga dan industri kecil, sebagian kecil masyarakat kita mampu mengolah limbah ikan. Dijadikan tepung ikan, minyak ikan, galantin, bakso ikan, dan juga pakan ternak, baik secara langsung maupun dalam bentuk pelet. Itu pun tidak bisa dimaksimalkan sepenuhnya. Masih banyak limbah sisa hasil pengolahan ikan yang terbuang sia-sia, terutama limbah jeroan ikan. Limbah jeroan ikan yang terdiri dari lambung, usus, hati, dan bermacam organ lainnya, secara umum mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan cara sederhana dan mudah, kita bisa mendaur ulang hasil limbah jeroan ikan tadi menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk tanaman kita. Di video kali ini, kami akan menunjukkan cara pengolahan limbah jeroan ikan menjadi pupuk organik cair dengan kandungan NPK komplit. Simak terus videonya ya. Yang perlu dipahami sebagai rumus dasar pembuatan pupuk organik adalah pupuk organik pun harus mengandung minimal unsur hara makro. Tiga unsur ini merupakan komponen utama untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nitrogen berperan sebagai perangsang pertumbuhan tanaman, fosfor untuk perakaran tanaman, serta kalium untuk merangsang pembuahan tanaman. Inilah rumus baku yang digunakan untuk pemupukan tanaman. Jadi kita harus mampu memadukan bahan-bahan yang tersedia menjadi pupuk organik cair yang komplit. Oke, sekarang kita langsung ke proses pembuatan pupuk organiknya ya. Bahan tambahan yang dibutuhkan adalah dedak padi. Per kilogram dedak padi mengandung 2.980 kilokalori, protein kasar 12,9%, fosfor 13%, dan dedak padi juga mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Dedak padi juga sebagai sumber karbon yang baik untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroba, sehingga proses fermentasi nanti bisa maksimal. Bahan lainnya tentu saja adalah limbah jeroan ikan. Limbah jeroan ikan karena merupakan sisa organisme makhluk hidup, banyak mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Volume limbah jeroan ikan yang kita pakai adalah 200 gram. Berbagai macam campuran jeroan limbah ikan tidak apa-apa, karena relatif sama unsurnya. Jika tidak sempat mengolah langsung menjadi pupuk, disimpan saja dulu di kulkas. Bahan lainnya yang ditambahkan adalah air kelapa. Sebagaimana diketahui dari berbagai penelitian pertanian, air kelapa selain sangat berguna bagi manusia, juga banyak sekali mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain banyak kandungan fitohormon untuk membantu pertumbuhan, air kelapa banyak mengandung unsur kalium. Bersama pisang dan kulit pisang, air kelapa mempunyai kadar kalium tertinggi. Sebagai bahan bioaktivatornya, kami akan menggunakan POC atau mol limbah pisang yang saya buat sebulan yang lalu. POC ini sudah jadi dan sudah kami aplikasikan ke tanaman.
Ciri-ciri POC sudah jadi adalah berbau wangi tape. Dan POC dari limbah pisang ini sangat harum baunya karena menggunakan limbah pisang. Kami sengaja menggunakan POC ini karena mampu mengurangi bau limbah jeroan ikan dalam proses fermentasi nanti. Larutan gula merah sebagai asupan energi untuk kinerja mikrobanya nanti. Langkah pertama adalah tuang air kelapa ke blender yang telah disiapkan. Tuang air kelapanya separuh dulu agar tidak muncrat sewaktu proses pemblenderan nanti. Tambahkan limbah jeroan ikannya ke dalam blender. Tuang juga larutan air gula merahnya. Tambahkan dedak padi yang sudah kita siapkan tadi ke dalam blender juga. Tuang dedak padinya separuh saja dulu agar tidak muncrat dan meluap ketika di blender nanti. Pemblenderan dilakukan agar larutan tercampur rata dan homogen, dan memudahkan kinerja mikroba sewaktu proses fermentasinya nanti. Hasil campuran tinggal kita tuang ke wadah yang sudah kita siapkan. Jika bisa, cari wadah yang bermulut lebar agar tidak muncrat sewaktu gasnya kita keluarkan pelan-pelan nanti. Sisa dedak padi dan air kelapanya kita blender juga ya. Dan tinggal ditambahkan ke campuran larutan tadi. Sebagai langkah terakhir adalah kita tambahkan bioaktivatornya yang berupa POC atau mol limbah pisang tadi. Volume POC atau mol limbah pisang yang digunakan adalah 200 ml. Kita tutup rapat-rapat wadah toplesnya, karena proses fermentasi yang kita lakukan adalah proses fermentasi anaerob. Proses fermentasinya sendiri akan memerlukan waktu antara 3 hingga 4 minggu. Proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah jeroan ikan dan bahan tambahan lain sudah selesai. Jangan lupa diberi tanggal pembuatan agar memudahkan kita ketika mengontrolnya nanti. Dengan pengolahan limbah jeroan ikan ini, kita memiliki banyak keuntungan. Pertama, kita mengurangi polusi lingkungan akibat limbah jeroan ikan. Yang kedua, mendapat pupuk organik cair dengan unsur hara makro dan mikro komplit dengan bahan yang murah dan mudah didapat. Keuntungan yang ketiga adalah ngirit, karena kita tidak perlu membeli pupuk kimia lagi yang semakin lama semakin mahal harganya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Dan semoga bermanfaat.